한송이가 올립니다. 토이의 선발과 성공입니다. 네트에 맞추었어요. 미드 보고 있는데 워낙 집지아 선수 잘하고 있어요. 그렇습니다. 그래도 뭐 공격에서도 책임져 주고 있지만 이소연 야매선 오른쪽 보이메가 Dajeon Jungkwanjang Red Sparks berhasil menorehkan hasil manis dalam lanjutan Liga Voli Korea 2023-2024. Hasil manis didapatkan Red Sparks ketika bertandang ke markas Gwangju AI Paper Savings Bank Jumat kemarin. Diperkuat pemain Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi, Red Sparks menang dengan skor 3-1, 25-13, 18-25, 25-19, 25-15. Kemenangan ini membuat Red Sparks mendapatkan 3 poin tambahan dan membawa mereka naik ke peringkat ketiga klasemen sementara. Red Sparks mengawali set pertama dengan cukup agresif meski mereka sempat tertinggal lebih dulu dari AI Paper Savings Bank. Spike keras dari Giovanna Milana membuat Red Sparks menjauh dari kejaran AI Paper Savings Bank lagi. Satu angka kembali hilang saat Megawati melancarkan service yang masih belum mampu menyeberangi net. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu berhasil menebus kesalahannya dengan spike apik yang didapatkan dari umpan Jung Ha Ouyang. Keunggulan 6 poin didapatkan Red Sparks setelah smash keras Megawati gagal di bendung lawan. Usai technical timeout, rotasi terjadi di Red Sparks dengan menarik keluar Megawati dan digantikan Kim Chaena. Megawati kembali dimasukkan pada akhir set pertama untuk menyudahi perlawanan Paper Savings Bank melalui spike-nya dengan skor 25-13. Plusing dari Yeom Hye-seon membuka keunggulan Red Sparks pada set kedua sebelum gempuran dari Megawati datang lagi. Kesalahan beruntun yang dibuat Gia dengan pukulan yang kurang akurat menghadirkan kerugian bagi Red Sparks. Sorak gembira ditunjukkan Ko Hye-jin setelah pukulan keras dari Megawati dinyatakan masuk dan menghasilkan 1 poin. Yasmin benar-benar memberikan perbedaan bagi penampilan AI Paper Savings Bank saat spike kerasnya membuat Red Sparks kocar-kacir. Set kedua pun berakhir bagi kemenangan AI Paper Savings Bank setelah Mar Jana Phillips melakukan blocking spike dari Gia. Set ketiga teror dari Ya Asman masih belum reda saat dirinya mampu mengembalikan servis keras dari Megawati. Dua kali secara beruntun spike dari Megawati berhasil digagalkan sebelum diakhiri dengan baik oleh Gia. Meski demikian, pemain yang berposisi sebagai oposite tersebut membalas kesalahannya melalui servis AC yang sangat keras. Perjuangan Red Sparks semakin berat setelah mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya membalikan keadaan dengan skor 25-19. Spike dari Lee So yang membawa 1 poin keunggulan bagi Red Sparks saat mengawali set keempat. Keunggulan 5 angka Red Sparks mulai digoyang oleh pola serangan yang ditunjukkan Ya Asman. Kesalahan sempat dilakukan Gia di mana servisnya masih membentur net. AI Paper Savings Bank mendekati dengan selisih 4 poin. AI Paper Savings Bank mengalami kerugian saat pemain andalan mereka Ya Asman mendapatkan perawatan di pinggir lapangan. Di sisi lain, Red Sparks terus menambah pundi-pundi poin mereka untuk menutup set keempat dengan sambaran dari Gwak Seon OK. Red Sparks berhasil mengalahkan AI Papers dengan skor 3-1. Megawati Hangestri Pertiwi tampil impresif di laga ini. Red Sparks memimpin 4-1 di awal laga. Keunggulan itu berlanjut menjadi 8-4 dan 10-6. Smash keras dari Megawati lalu membuat kedudukan jadi 11-7 untuk keunggulan Red Sparks. Smash Megawati kembali berbuah poin ke-12 untuk Red Sparks. Selisih poin kemudian membesar jadi 6 angka pada 17-11. Hal itu terjadi setelah smash Ya Asman membentur net. Gia lalu memperbesar keunggulan jadi 18-11 di kesempatan berikutnya. Megawati dan kawan-kawan lalu merebut 4 poin berikutnya dan memimpin 10 angka 21-11. Red Sparks kemudian tanpa kesulitan berarti memenangkan set pertama dengan skor 25-13. Memasuki set kedua, Red Sparks mencatat awal yang bagus dengan keunggulan 2-0. Namun kemudian setelah itu AI Papers bisa berbalik memimpin dengan skor 5-3. Seiring set kedua berjalan, selisih poin terus melebar.
AI Peppers bisa memimpin 13-10 dan berlanjut menjadi 15-11. AI Peppers terus berhasil menjaga keunggulan dengan baik. AI Peppers memimpin 20-15 dan berhasil menutup dengan skor 25-18. Memasuki set ketiga, pertarungan berjalan makin ketat. Kedua tim bertarung sengit dan skor imbang pada angka 7-7. AC dari Megawati lalu membuat Red Sparks memimpin 9-7. Namun kemudian servis Megawati yang gagal membuat AI Peppers memperkecil ketinggalan menjadi 8-10. AI Peppers lalu berbalik menekan Red Sparks. AI Peppers berhasil merebut 3 poin beruntun dan unggul 12-11. Setelah itu AI Peppers mampu memperlebar selisih jadi 3 angka pada kedudukan 15-12. Red Sparks terus gigih mengejar. Smash dari Gia membuat kedudukan jadi imbang 16-16. Blok Jung Hao yang terhadap Smash Ya Asman lalu membuat Red Sparks kembali memegang keunggulan di angka 17-16. Setelah kembali memimpin, Red Sparks tidak menyia-nyiakan momentum dengan baik. Blok mereka terhadap Ya Asman berpengaruh banyak. Red Sparks bisa unggul 23-18 dan menutup set ketiga dengan skor 25-19. Kemenangan di set ketiga meningkatkan kepercayaan diri Megawati dan kawan-kawan di set keempat. Red Sparks langsung memimpin 9-4 di awal. Red Sparks makin tak terbendung dan berhasil memimpin 9 angka pada kedudukan 16-7. Red Sparks makin nyaman memimpin keunggulan. Mereka meraih keunggulan 22-14 dan merebut match point di angka 24-15 setelah pukulan lawan keluar. Red Sparks langsung menutup pertandingan di kesempatan pertama match point. Red Sparks menang 25-15. Pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi mendapatkan pujian berkat performa ciamiknya pada Liga Voli Korea 2023-2024. Penampilan menawan kembali ditunjukkan Megawati Hangestri Pertiwi bersama timnya, Dajeon Jungkwanjang Red Sparks akhir pekan kemarin. Dalam laga lanjutan putaran kelima Liga Voli Korea 2023-2024 itu, Red Sparks tak terbendung melawan Gincheon Korea Express YHPS. Red Sparks menuntaskan laga 4 set dengan unggul atas juara bertahan musim lalu itu 3-1. Kemenangan ini membuat tim besutan Ko Hae Jin itu kembali ke jalur kemenangan setelah di laga terakhir mereka meraih hasil minor. Ya, Red Sparks sempat dibuat tak berdaya ketika berhadapan dengan Incheon Hankook Life Pink Spiders. Kemenangan tim berjuluk Red Force itu semakin lengkap dengan pencapaian yang diraih Megawati.